Hari yang paling bahagia bagi Putri Isnari, kebahagiaan ini datang usai Abdul Aziz melangsungkan akad nikah pada hari ini. Momen haru ini turut dihadiri oleh banyak sahabat Putri Isnari. Kemewahan acara yang dilangsungkan di Balikpapan membuat Putri Isnari sangat bahagia. Banyak sekali artis datang untuk menyaksikan momen bahagia Putri. Kabarnya Abdul Aziz ini adalah anak bos tambang Kalimantan. Usai melangsungkan pernikahan dan berbagai adat prosesi, Putri Isnari dan Abdul Aziz mengatakan mereka berdua akan berbulan madu ke Jepang. Putri Isnari sangat menyukai suasana Jepang. Menurutnya negara itu sangat romantis baginya. Hal ini disampaikan kepada awak media usai prosesi pernikahan. Rencananya hari ini mereka segera memesan tiket untuk berangkat, mengingat Abdul Aziz sudah tidak tahan dengan sang istri tercinta. Kecantikan Putri Isnari membuat anak bos tambang Kalimantan ini jatuh hati, terlebih di hari pernikahan. Putri Isnari begitu sangat cantik dengan memakai gaun mewah yang khusus didesain oleh Ivan Gunawan. Berbagai sahabat ikut mendoakan kebahagiaan Putri Isnari. Mereka mendoakan agar Putri dan suaminya itu, Abdul Aziz, menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, diberikan kebahagiaan sepenuhnya, dan anak-anak yang soleh-soleha. Putri mengatakan bahwa sosok Abdul Aziz sangat ramah, romantis, dan bertanggung jawab. Dia menyebut, Abdul Aziz adalah sosok yang tepat baginya. Banyak sekali netizen juga ikut memberikan ucapan selamat kepada Putri Isnari dan Abdul Aziz. Mereka bahkan tidak sedikit yang kepengen menjadi Putri Isnari, karena Abdul Aziz ini menjadikan istrinya itu seperti ratu.